PC LDI Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang mengadakan pengajian akhir tahun di Masjid Baitul Ilmi pada Minggu 31 Desember 2023. Kegiatan itu digelar untuk menghindari pengaruh negatif yang biasa dilakukan dalam merayakan malam tahun baru. Supaya tetap rukun, kompak. Yang kedua, ya untuk menghindari hal-hal yang mungkin bisa merusak daripada moral generasi muda, sebab selama ini ya kita sudah tahu bahwa tahun baru itu untuk kegiatan-kegiatan di luar pengajian itu biasanya gunakan mungkin hura-hura. Ketua PC LDI Cimanggung Hari Duyono mengungkapkan, seringkali pada malam pergantian tahun, para generasi muda menggelar pesta atau hura-hura. Bahkan tak jarang mereka pesta minuman keras, seks bebas, hingga mengkonsumsi obat-obatan terlarang untuk merayakan malam pergantian tahun. Pengajian tersebut diisi dengan penyampaian Al-Quran, nasihat agama, dan dilanjutkan dengan keakraban untuk memupuk persaudaraan, kerukunan, dan kekompakan antar warga PC LDI Cimanggung.